إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak dahulu sampai sekarang orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan diri-diri mereka dan semua makhluk yang ada. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menanyakan kepada orang-orang musyrik. Allah mengatakan wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Apabila engkau tanya mereka, yaitu orang-orang musyrik, siapakah yang menciptakan diri-diri mereka? Niscaya mereka mengatakan Allah. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang menentang tentang maha ciptanya Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang ateis dan orang-orang yang sengaja menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah sangat banyak. Ada makhluk-makhluk yang besar. Matahari, bulan, bumi, langit dan seterusnya. Dan manusia ini adalah salah satu bagian dari sekian banyak makhluknya Allah Subhanahu wa taala, seperti semua hewan-hewan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia memiliki kesamaan yang sangat banyak dengan makhluk yang bernama hewan. Kita dilahirkan dari perut ibu-ibu kita, hewan pun juga demikian. Kita makan, kita minum, hewan pun juga demikian. Kita mengalami perkembangan fisik dari kecil menjadi besar, hewan pun juga demikian. Kita sakit dan sehat, bahkan akhirnya kita mati, maka hewan pun juga sama persis dengan kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan kita sebagai manusia menikah dan berketurunan, maka hewan pun juga demikian sama. Lalu apa yang membedakan kita dengan hewan-hewan yang ada? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membedakan adalah tidak lain manusia memiliki beban syariat, dikenal dengan istilah al-mukallafun. Kenapa mereka memiliki beban syariat sementara hewan tidak? Karena Allah Subhanahu wa taala melebihkan manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Apa kelebihan itu? Kelebihan itu adalah al-aqlu. Oleh karena itu akal ketika sudah sempurna pada diri manusia yang tadinya masih belum tumbuh dewasa, kemudian akal itu sempurna, maka saat itulah dia dikenal sebagai seorang yang mukallaf, dibebani syariat, diberikan kewajiban tanggung jawab, dan menjauhi segala larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah nikmat Allah yang diberikan khusus kepada kita manusia, tidak diberikan kepada hewan-hewan yang ada. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana kaidah, semakin bertambah banyak nikmat, maka semakin besar tanggung jawab yang ada pada diri orang yang diberikan nikmat tersebut.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia tidak sama dengan ciptaan Allah terhadap hewan-hewan yang ada. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan untuk dunia, bukan hanya untuk makan, minum, kemudian akhirnya mati. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk sebuah tanggung jawab yang besar. Apa itu? Supaya kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hidup kita ini tidak sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mukminun ayat 115, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Apakah kamu sekalian mengira bahwa kami menciptakan kalian hanya sia-sia belaka?" Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Sesungguhnya kalian kemudian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami." Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan bahwa kehidupan kita bukan untuk dunia, tapi kehidupan kita yang sesungguhnya adalah mempertanggungjawabkan yaitu apapun yang kita lakukan di dunia, yaitu di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita tidak mempertanggungjawabkan kehidupan kita di dunia, kita hidup di dunia yaitu hanya makan, minum, dan ujung-ujungnya meninggal dunia, maka kita sama dengan hewan, bahkan lebih buruk lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inhum illa kal an'am bal hum adhal." Tidak ubahnya manusia itu seperti hewan, bahkan lebih buruk lagi. Kenapa demikian? Karena manusia punya akal pikiran, kemudian dia bisa menganalisa mana baik, mana buruk, dan dia mengetahui kapan dia harus melakukan perintah dan kapan dia harus menjauhi larangan-larangannya. Itulah yang dikenal dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kami tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada kami." Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata itulah bedanya manusia dengan hewan yang sangat banyak. Bedanya adalah manusia kita ini bertugas di dunia ini bukan untuk kenikmatan dunia semata, tapi untuk mengisi hidup dunia ini untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian disebutkan oleh para ulama, ibadah itu maknanya luas, bukan hanya salat, zakat, puasa saja, tapi ibadah itu semua hal, seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yarda minal aqwali wal af'ali dhahirati wal batinah." Kata beliau, yang namanya ibadah itu adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ucapan maupun perbuatan, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Artinya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, kalau kita kerjakan, berarti kita telah melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, karena kita melakukan ibadah kepadanya. Dan harus kita ketahui bahwa ibadah itu bermacam-macam. Ada ibadah yang bersifat hati, di antaranya adalah niat yang baik, keikhlasan dalam beramal, sabar menghadapi ujian, keimanan terhadap perkara-perkara yang harus diyakini, takut akan azab Allah, berharap rahmatnya Allah, mengagungkan Allah, mencintai Allah dan Rasulnya, dan mencintai siapa saja dan apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya tawakal dan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, juga demikian pula qanaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara ibadah itu ada pula yang bersifat lisan, seperti berzikir, mengucapkan kebaikan, kemudian membaca Al-Quran, kemudian berdoa, menganjurkan orang untuk berbuat baik, amar ma'ruf nahi mungkar, dan lain sebagainya. Ini semuanya termasuk amalan ibadah yang bersifat lisaniyah. Adapun salat, puasa, haji, maka itu hanya satu bagian daripada bentuk ibadah yang menjadi tujuan Allah menciptakan kita, yaitu ibadah yang berkaitan dengan jawarih, yaitu
perbuatan badan kita, seperti salat, puasa, kemudian berbuat baik kepada orang lain, kemudian berbakti kepada orang tua, dan lain sebagainya. Bahkan ibadah itu suatu ketika bisa berkaitan dengan harta, seperti zakat, baik itu zakatul mal, ataupun zakatul fitri, atau infak kepada keluarga, atau yang lain-lainnya. Semuanya ini termasuk ibadah. Kalau kita melakukan karena Allah, maka kita termasuk hamba-hamba Allah yang telah mencapai tujuan Allah menciptakan kita, yaitu untuk beribadah kepadanya. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafur rahim. Alhamdulillahil wahidil qahar, mujibid da'awatil azizil ghaffar, khaliqis samawati wal ardi wal bihar, mujris sahabi wal riyahi wal anhar. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina al-mukhtar, wa ala alihi wa dhurriyatihi al-athhar, wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qarar. Amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang ibadah, maka seorang yang menjadikan hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam rangka taat kepada Allah, atau menjadikan segala sesuatu sebagai sarana bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi hamba Allah sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, di dalam Islam, ini keistimewaan agama Islam, segala perkara duniawiyah, hal-hal yang sifatnya itu mubah, halal, yang tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah, tapi jika dilakukan dalam rangka menjadi sarana untuk taat kepada Allah, untuk memperkuat ibadah kepada Allah, maka sarana tersebut dihukumi dengan hukum ibadah. Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Semua sarana prasana, apabila dijadikan tujuannya adalah ibadah, maka dihukumi sama dengan ibadah. Oleh karena itu, orang bekerja itu masalah dunia. Orang boleh-boleh saja bekerja atau tidak bekerja. Tapi ketika dia bekerja, dia niatkan untuk memberikan nafkah, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka kerjanya pun menjadi nilainya ibadah yang berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, yaitu tidaklah engkau memberi nafkah kepada istrimu atau kepada anakmu satu nafkah saja yang mana engkau berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan pasti akan dilimpahkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai pun apabila nafkah itu hanya sesuap makanan yang diberikan kepada mulutnya istrimu saja, maka itu nilainya pun juga pahala, dan itu merupakan ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah Islam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan manusia, orang yang beriman, tidak lain harus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah maknanya sangat luas. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, diridhai oleh Allah, ucapan, amalan hati, perbuatan badan, bahkan perkara-perkara yang mubah, jika dijadikan sebagai sarana untuk taat kepada Allah, maka semuanya akan bernilai ibadah. Dan itulah yang menjadikan beda kita dengan hewan-hewan yang ada di bumi ini. Allahumma ghfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.